peixe. Hah? Jadi ini teman-teman perjalanan ini, nah, perjalanan di jalan raya. Jadi ini jalur roda 2 nih, roda 2, roda 4. Nah, ini jalur roda 2 yang lancar karena di sering di servis, teman-teman. Jadi kalau pemeliharaan motor secara rutin, teman-teman, memudahkan kita beraktivitas di jalan, jadi tidak mogok. Nah, ini bengkel, ini ada bengkel di sini, ini bengkel motor. Perjalanan lancar, pagi hari yang cerah, roda 2 teman-teman lancar melintasi jalan ini. Ini jalan pelajo ini, jalan transmigrasi. Jadi karena sering dirawat, teman-teman, sepeda motor ini lancar perjalanan. Sering dirawat, lancar perjalanan, tidak menyusahkan, teman-teman. Nah, ini di seberang jalan juga banyak roda 2 yang melintas, teman-teman. Seberang jalan. Ini jalan transmigrasi 2 arah. Arah kiri dan kanan. Sama-sama jalur roda 2. Nah, ini udah Scoopy tas. Ini Yamaha Mio belok kiri. Nah, ini udah Scoopy. Ibu-ibu ini. Roda 2 sepeda. Ini pagi hari, teman-teman, jadi masih sepi ya. Jalan raya. Jalan raya transmigrasi, jalan utama ini. Jadi teman-teman, kalau pemeliharaan secara rutin, sepeda motor akan enak dipakai. Jadi perawatan secara berkala, sepeda motor jadi memudahkan. Motor saya ini juga berkala ini. Ini Honda Scoopy lagi, teman-teman. Depan saya ini Honda Scoopy warna merah maron. Ini Yamaha Mio Soul T4.
nanti perawatan rutin sepeda motor teman-teman akan memudahkan memudahkan kita untuk bekerja setiap hari di perjalanan enak tanpa kendala mogok dan juga meminimalisir biaya perawatan. Kalau rusak itu nggak merempet kemana-mana ini kalau kita rutin. Ini Scoopy, Honda Scoopy. Kondisi layak jalan semua teman-teman, kondisi layak jalan sepeda motor yang melintas di jalur ini karena full, nah, selalu diservis, selalu dirawat. Nah, ini ada bengkel juga di sini, bengkel motor. Baik teman-teman, saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.